Okey, untuk orang yang dah pernah buat korban tapi tak sure sama ada dah buat akikah ke belum, sekarang wajib ke tidak? Akikah dan korban hukumnya tidak wajib. Maka kalau berkemampuan nak lakukan, sila lakukan. Tetapi kalau rasa dah lakukan akikah, maka insyaAllah dah lakukan, tak perlu lakukan sekali lagi. Tapi kalau belum buat akikah, dah buat korban, boleh sahaja untuk malah sunat untuk kita buat akikah terlebih dahulu kalau kita rasa belum buat. Ataupun kalau dulu ibu bapa kita tidak berkemampuan dan tidak melakukan akikah untuk kita, sekarang kita dah besar panjang, nak kena buat akikah ke tidak, sunat juga untuk kita buat akikah. Dan akikah tak perlu tunggu musim korban untuk buat akikah. Boleh buat bila-bila masa sahaja. Tetapi korban hanya boleh dilakukan semasa musim korban pada hari raya Aidil Adha dan juga pada hari-hari Tashrik, yakni 3 hari selepas itu. Hari raya pertama dan 3 hari selepas itu.